Syederun diketahui sebelumnya dilaporkan 15 unit rumah beserta satu jembatan dan satu bangunan penginapan amblas oleh fenomena abrasi yang terjadi di pesisir Pantai Boulevard, Kelurahan Bitung dan Kelurahan Uwu 1, Kecamatan Kepulauan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu 15 Juni pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Minahasa Selatan, rumah dan jembatan yang terdampak abrasi berada di bibir tebing dan berbatasan langsung dengan pantai. Kemudian abrasi menggerus tebing pantai sehingga menyebabkan belasan rumah bergerak dan amblas bak ditelan air laut. Peristiwa amblasnya belasan rumah itu sempat menjadi tontonan warga sekitar yang berada di media sosial. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan kaji cepat untuk mendata lebih lanjut kerugian material. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini bahwa beberapa wilayah pesisir Indonesia berpotensi diterjang banjir pesisir mulai 11 sampai 23 Juni 2022 yang dipengaruhi oleh fenomena super full moon pada Selasa 14 Juni.